Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya akan sharing ini caranya pasang batu jika ini pintu, guys. Gimana, guys? Ini pintu, guys. Sampai atas tuh, guys. Ini batu sudah potong, guys. Ini batu sudah potong. Yang pun tinggal pondoknya atas pintu ini yang dulu. Yang belum potong lagi, guys. Nah, ini akan dikasih kayak ini, guys. Biar ada pegang, guys. Kayak ini, guys. Dan ini pintu nanti kuat kalau itu, guys. Sudah cantol kayak ini, guys. Kayak ini, guys. Nanti ini taruh atasnya sini, guys.
ini pasang kayak ini juga, guys. Nah, ini itu sudah taruh semen tepi-tepinya. Tinggal ini masuk, guys, dalam sini, guys. Tinggal masuk macam itu sampai penuh, guys. Kasih penuh-penuh macam ini, guys. Ah, penuh sudah keluar kayak ini. Oke, guys. Tinggal taruh batu lagi, guys. Thank you.
Tadi ini ada dawai kan, ada dawai sudah dikasih logam kan, ada masuk sikit ini batu kan, ini pun ikut ini guys. Ikut ini benang kan, ini benang, jangan sampai lebih dari benang ini kan. Semua rata kan, nah, yang itu guys. Thank you.
Alhamdulillah sudah siap guys, itu guys sudah siap guys. Saya sudah potong ini atas pintunya 6, tingginya itu 12 guys. Nah, sambung ini yang sana itu pun 13 guys, sambungan ini itu pun sana 12. Yang tingginya yang paling atas itu ini guys sudah ada 14 tinggi itu. Ini kan ada 20 tingginya ini batu ini guys. Dari sini ke sini 20. Macam guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat guys. Yang belum subscribe channel ini Teko Electrical Wow. Tapi sekarang sudah sharing ini tentang batu guys. Pasal kawan-kawan sudah itu guys. Wih, kok cuman elektrik saja, yang lain dong. Nah, dia cakap macam itu lah guys. Sudah komen itu macam, saya sharing itu macam guys. Yang belum subscribe tolong di subscribe guys. Hidupkan loncengnya guys. Dan sharing sama kawan-kawannya kalau ini bermanfaat guys. Dan like ya guys. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.